Kondisi terkini di Waduk Penjalin. Ini saya berada di ini ya, bawah ya, di bawah airnya ya. Maksudnya ini kalau pas lagi kondisi lagi penuh kan ini bawah air lah ya. Kondisinya seperti ini guys. Ini setelah airnya asat itu lahan yang timbul itu mulai digarap ya guys. Yang bikin aneh itu ternyata di dasar Waduk Penjalin itu terdapat ini banyak sekali ini apa namanya ya semacam kayak kerang ya, tapi ini bukan kerang namanya, kalau saya bilang sih namanya kerang kijing ya. Jadi begini guys, jadi lihat ini banyak sekali binatang seperti ini guys. Ternyata ini di dalamnya itu makhluk kayak gini semua, jadi udah nggak aman kayak dulu ya. Dan ini fenomena ini baru saya lihat. Nah ini sekarang saya lihat. Apa namanya ini airnya surut itu kan langsung dipacul ya untuk ditanemin, tapi sekarang isinya seperti ini semua. Kalau diinjek bunyinya kayak gini nih. Ngeri kan? Jadi kita di sini harus hati-hati banget karena ini kerang-kerang ini kan kulitnya tajam ya. Seperti beling gitu ya. Ini lihat nih. Seperti beling lah ya. Ini semua seperti ini. Penuh dengan kijing-kijing seperti ini, kerang-kerang ini yang ngeri emang kan, seluruhnya seperti ini. Ini karena nggak kan kerang ini kan tumbuh subur, nggak ada yang memanfaatkan sih ya, jadi akhirnya seperti ini nih. Jadi sekarang udah nggak aman lagi nih orang-orang yang apa namanya cari ikan nih. Kayak yang di kaca, ngeri banget deh pokoknya.